Makanya Nabi Muhammad, sesempurna-sempurnanya makhluk ciptaan Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah Allah memanggil manusia yang satu ini dengan namanya. Beda dengan nabi-nabi terdahulu, beda dengan rasul-rasul terdahulu. Kalau di Al-Qur'an Allah memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya, ya Harun, ya Isa, ya Dawud. Tapi Allah kalau manggil Nabi Muhammad enggak pernah pakai kalimat ya Muhammad, kecuali isim khobar, isim pemberitahuan. Tapi kalau panggilan kepada Nabi Muhammad enggak pernah ya Muhammad, ya Ahmad, enggak pernah. Manggil dengan apa? Dengan nama besarnya, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, Yasin, Toha, ya Muzammil, ya Mudatsir. Allah enggak pernah manggil dengan kekasihnya dengan kalimat ya Muhammad, ya Ahmad, enggak pernah. Manggil dengan apa? Ya ayuhan rasul. Kadang manggil apa? Ya habibi, wahai kekasihku, kata Allah. Dipanggil kebesarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunanya untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad? Boten. Untuk umatnya. Untuk mengangkat derajat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membedakan, Allah membedakan antara umatnya Nabi Muhammad dengan umat nabi-nabi terdahulu. Sing bati, sing bejo, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan jenengan bersolawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat Allah selalu bersolawat, setiap saat bersolawat, setiap detik bersolawat, setiap menit bersolawat, setiap jam bersolawat, setiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman dari umat Rasulullah, solawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan seluruh malaikatnya enggak pernah berhenti bersolawat, maka jenengan itu pun tepat, walaupun hujan-hujan tetap bersolawat. Walaupun panggonannya becek, tetap solawatan, enggak mengendurkan semangat kita. Kenapa? Yang mengajarkan solawat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala.